Ya, bersempena MAHA 2024, kami ingin mengajak anda untuk beramai-ramai memeriahkan pada tarikh 11 September hingga 22 September 2024 dan pastinya kita juga akan mempromosikan dan juga mengajak anda untuk ke laman Agro Food Nenas atau laman Nenas bersempena MAHA 2024 untuk bercakap lebih lanjut apakah antara tarikan yang boleh anda lawati dan pastinya ada kelainan yang akan ditonjolkan untuk pameran Dwi Tahunan ini. Bersama dengan saya adalah Tuan Muhammad Khairul Zamri bin Mat Saleh, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Assalamualaikum, Ustaz Pagi Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ya. Tuan Zamri, laman Agrofood Nanas ni memang tapaknya itu memang ada ya, di MAEBS kan. Betul. Jadi mungkin boleh kita kongsikan berkenaan laman Agrofood Nanas untuk MAHA 2024 kali ini. Baik, Ismail, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Laman Agro Nenas ni sebenarnya adalah salah satu laman yang berada di kawasan MAEBS ataupun kawasan di mana MAHA itu dibuatlah bagi tahun ini sempena 100 tahun MAHA itu sendirilah. Dan laman Nenas ni berdekatan dengan berhampiran dengan laman padi dan laman Nenas ni mempamerkan industri nenas itu sendirilah. Okey. Dan untuk sempena MAHA 100 tahun ni kita mempamerkan daripada upstream ataupun rantaian yang pertama sehingga rantaian yang terakhir. Okey. Iaitu dari segi penanaman upstreamnya sehingga peringkat downstream ataupun hiliran. Okey. Dan apa yang kita bawa di laman Nenas pada kali ini adalah bagaimana kita membawa satu naratif satu kali tanam. Okey. Tiga kali tuai. Di mana penanaman itu dibuat di peringkat upstream dan sudah tentu penanaman bila kita buat kita mengharapkan buah. Okey. Yang itu tuaian pertama tu, Ismail. Yeah. Kemudian bagi tuaian kedua setelah kita ambil buah ni, kita ada sulo macam di depan ini kita ada sulo. Okay. So ini sulo nenas yang juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk dijual dan kepada pengusaha-pengusaha yang berhasrat untuk menanam nenas lah. Okey. Kemudian selepas diambil buah dan juga apa nama sulo ini, kita ada sisa yang tertinggal iaitu pokok-pokok yang ada. Yang itu adalah tuaian yang ketiga. Dan kalau Ismail tengok, nampak kita bawa bersama produk-produk seperti tai, tali leher, kita ada sulaman dan sebagainya, yang kita exhibit sekarang ini adalah hasil daripada tuaian yang ketiga. Dan ini daripada produk nenas. Wow. Ini daripada benang nenas, daripada serat nenas dan sebagainya. Jadi masyarakat harus diberi yang kesedaran bahawa nenas ini bukan sahaja untuk dimakan. Biasa kita rakyat Malaysia nenas untuk makan segar. Yang lain tu buang. Yang lain tu buang. Semua buang. Kulit semua buang. Kali ini dijadikan produk dan ini menyambut ataupun kita katakan bahawa kaedah ini menyokong ke arah bagaimana ESG dilaksanakan. Okay. Iaitu kita lebih mesra alam, tidak ada pembaziran dan sebagainya. Okey, kita juga nak mengetahui kalau tadi tuan sebutkan sekali tanam tiga kali tuai. Antara pengisian yang akan dinikmati atau dilalui oleh para pengunjung yang akan hadir ke laman Agrofood Nenas yang bermula pada 11 September ni tuan. Baik. Dari segi pengisian kita membawa konsep sebagaimana satu kali tanam tiga kali tuai ini tadi. Itu dipertontonkan. Bagaimana orang ramai boleh hadir ke laman Agro Nenas dan menikmati pemandangan ladang nenas yang ada di laman nenas kami di peringkat upstream dan di situ kita mempamerkan pelbagai jenis variety nenas. Okay. Kita ada AC1 sampai AC18 nenas yang didaftarkan sebagai nenas kebangsaan. Okay. Tetapi sebenarnya di Malaysia kita ada lebih daripada 60 jenis nenas. Okay. Yang ramai masih masyarakat di luar sana ramai yang tak mengetahui berkaitan dengan nama-nama nenas ni lah. Tapi ada di tanah. Ada di laman nenas. Okay. Dan selain daripada itu mungkin ramai yang tidak tahu bahawa selain daripada untuk dimakan, nenas juga ada variety yang kita buat dia sebagai landscape ataupun ornamental, nenas hiasan. Okay. Dan di situ di laman nenas kita ada satu segmen berkaitan dengan ornamental iaitu nenas hiasan yang dijadikan landscape dan dijadikan pokok bunga hiasan yang sangat menarik di rumah-rumah lah. Kemudian kita turun balik, kita pergi daripada ladang, kita turun, kita akan ada satu galeri. Okay. Dan di dalam galeri itu kita ada lukisan 3D yang menggambarkan rantaian industri.
daripada penanaman ladang, gambar ladang 3D, kemudian sehingga ke peringkat upstream. Okey. Ada peringkat industri industri utama pengetinan dan sehingga ke peringkat hiliran dan juga by product sebagaimana yang kita ceritakan tadi ni. From the scratch until it's become a product. Yes, yes. Okay. Itu dari dalam bentuk gambaran 3D di dalam galeri dan banyak informasi yang kita boleh dapat di dalam galeri tersebutlah. Selain daripada pameran pelbagai produk yang juga kita turut pamerkan dalam galeri yang kita ada. Ya, difahamkan ada pelbagai aktiviti menarik, demonstrasi teknik penanaman nenas moden juga akan turut. Demonstrasi teknik penanaman nenas macam saya cerita tadi, ada tuayan yang ketiga di mana mesin-mesin yang kita pamerkan bagaimana kita menuai sisa-sisa tersebut. Okay. So ini sangat menariklah yang segmen-segmen ataupun komponen-komponen baru yang kita bawakan di laman Agro Nenas. Ya, mungkin juga boleh menarik kepada bakal usahawan, agro usahawan yang ingin menceburi bidang penanaman nenas. Sudah tentu, Bila kita bercakap berkenaan tarikan ini, siapa mungkin antara golongan sasar yang ditujukan bagi laman Agrofood Nenas ini, Tuan? Baik. Sebenarnya kami di industri nenas ini mengharapkan seluruh masyarakat, segenap lapisan masyarakat untuk hadir ke laman Agro Nenas. Okay. Kerana kami menyediakan aktiviti dan juga segmen-segmen yang tertentu daripada yang veteran, orang muda sehingga kepada kanak-kanak. Semua lapisan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik. Sehingga kan kami bawa juga orang asli bagaimana mereka berperanan dalam industri. Okay. Seperti kraft tangan, mereka melahirkan kraft tangan. Daun-daun nenas yang ada, Sulur ni, contohnya daun nenas ni, kita boleh buat dia untuk anyaman sebagaimana daun mengkuang. Saya masih belum dapat membayangkan. Ini saya kena datang ni. Kena datang. Saya kena datang 11 September ni. Sebab semangat kalau pegang ni tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Okay, jadi kalau nak tahu lebih jelas, memang kena hadir dan sangat menarik. Dan di luar daripada jangkauan pemikiran masyarakat yang biasa. Sebab persepsi masyarakat, nenas untuk makan. Tetapi kalau kita lihat, inilah yang menjawab sebenarnya perkara-perkara ini akan menjawab persoalan rakyat Malaysia, kenapa nenas? Kenapa tidak lembaga durian? Kenapa tidak lembaga rambutan, lembaga tembikai, buah-buahan lain? Kita ada 1,001 macam buah-buahan, tetapi kenapa lembaga nenas sahaja yang ada di Malaysia? Okey, ini kita nak mengetahui bagaimana dari segi daripada asal scratch sehingga dijadikan produk ataupun by-product. Betul. Ini antara hasil melalui nenas. Maha Go Global yang diaspirasikan oleh kementerian pada edisi Maha pada kali ini. Peranan LPNM juga dalam menyokong dan juga menyahut Maha Go Global ini. Baik. Bila kita cerita pasal Go Global ni, bermakna di dalam pemikiran kita adalah bagaimana kita boleh menyumbang kepada pendapatan negara sebenarnya, ekspor. Itu tujuan objektif akhir, matlamat akhirnya. Dan kita tahu industri nenas ni wujud saya rasa lebih tua daripada Maha tu sendiri. Kalau Maha 100 tahun, lembaga nenas nenas sendiri lebih daripada 100 tahun telah wujud di tanah Melayu pada ketika itu dan di Malaysia pada masa sekarang. Dan kita antara buah-buahan yang mencatatkan nilai ekspor yang tertinggi. Untuk negara kita lah, untuk untuk Malaysia. Dan dua tahun lepas kita mencatatkan lebih daripada 1 bilion nilai dagangan yang dibawa masuk dalam segmen ekspor pelbagai produk. Selain daripada nenas segar, kita ada nenas pengetinan dan sebagainya, jus nenas dan pelbagai jenis produk yang kita boleh ekspor. Jadi bagaimana nenas ini berperanan dalam Maha ini adalah kita mempromosi dan juga kita meletakkan satu segmen ekspor itu sendiri sebagai satu fokus dan kita padankan di antara permintaan dan juga penawaran yang melibatkan negara-negara luar yang kita jemput dalam Maha kali ini. Dan ini akan meningkatkan peranan industri nenas dalam kita kata go global ni tadi. Okey. Jadi ini. Sepanjang lebih kurang 11 hari berlangsung ni, pasti saban hari akan ada banyak aktiviti yang berlangsung. Betul. Yang paling memberi tumpuan dan dijadikan tumpuan, difahamkan ada nanas berselawat.
Ya, ada nanas boleh dikongsikan, tuan. Baik. Salah satu acara yang kita rangkakan adalah nanas berselawat. Okey, bagaimana dan, dijalankan? Yang ini kita akan laksanakan pada tarikh, kalau tak silap saya, pada tarikh 14 ataupun 15 hari bulan September ni nanti. Dan nenas berselawat ini melibatkan semua keluarga nenas dan kita jemput semua orang ramai untuk berselawat. Dan insya-Allah ada selebriti yang akan terlibatlah. Insya-Allah 15 September. Pada 15 September ya. Untuk kita berselawat bersama selain daripada kita kita mengimbangilah di antara apa orang kata soal-soal keduniaan ini dengan ukhrawi lah. Duniawi dan ukhrawi itu di seimbangkan insyaallah semoga mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT apa yang kita lakukan untuk semua umat dan juga semua rakyat Malaysia khusus. Ya, tapi yang lebih penting selama lebih kurang 11 September hingga 22 September ni pasti banyak pengisian menarik pasti yang banyak akan dikongsikan LPNM dan laman Agrofood Nenas ya. Saya teringat pernah singgah di kafe Nenas tak silap saya minum jus Nenas. Itu sedap tu kalau memang sangat sedap. Kongsikan. Dan kalau kita minum tu Ismail, kita minum jus Nenas ni kita rasa macam kemanisan dia tu kita rasa ada tambah gula ke sebenarnya tidak natural okey tak ada sebab tambahan tak ada tambahan gula langsung sebab nenas di Malaysia ni alhamdulillah Allah Taala beri kita cuaca yang baik ini kekayaan untuk kita sebab bricks untuk kemanisan dia boleh capai 19 kalau international 14 Bricks lebih kemanisan. Sedikit. Ukuran kemanisan tu dipanggil bricks. Jadi bricks dia kalau di peringkat international dia 14. Tetapi nenas di Malaysia boleh capai 19. Okey. Jadi kemanisan tu memang baguslah. Maknanya natural bukan manis yang asli. Manis yang asli, manis yang original macam kita makan madu lah. Macam tu. Okey. Tak sabar rasanya untuk ke Maha dan paling penting tak sabar untuk ke laman Agrofood Nenas. Silakan insya-Allah. Sempena Maha 2024 insya-Allah tuan kita akan jumpa pada tarikh 11 September 2024 dan 20 sehingga 22 September. Daripada 10 pagi hingga 10 malam. Maknanya pagi sampai 10 malam, pagi hingga 10 akan menerima malam kunjungan. Akan menerima kunjungan. Tuan, alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa di sana, tuan. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Khairul Zamri M. Saleh, Ketua Pengarah Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia. Jom datang beramai-ramai ke laman Agrofood Nenas sempena Maha 2024. Boleh layari laman Sesawang ataupun Facebook, IG dan juga TikTok Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia, nenas.l/ ataupun underscore LPNM dan juga TikTok LPNM underscore Nenas. Ini sambutan 100 tahun Maha 2024. Terima kasih Tuan bersama dengan kami. Selamat maju jaya. Kita jumpa di sana nanti untuk Maha 2024.